Ketiga yaitu acara yang menjadi acara puncak yaitu zikir, doa dan muhasabah. Dan hal ini kesemuanya dipandu langsung oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nabire. Kepada Bapak Dr. Harus Haji Muhammad Darwis, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum saya memandu untuk kita masuk kepada zikir, sebelum kita lanjut, ada permohonan jemaah untuk sama-sama kita membaca Al-Fatihah untuk kita hadiahkan pahalanya kepada Ananda yang kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda Ihsan syaullahi lahul Fatihah. Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada zikir yang insyaallah akan saya bantu, saya ingin cerita sedikit, mudah-mudahan kita bisa dengar. Alhamdulillah, tadi sebelum maghrib saya dapat telepon khusus dari kiai saya. Bagi saya sebuah kesenangan, karena biasanya saya yang menelpon, ini tiba-tiba saya yang menelpon. Kenapa beliau telepon saya? Karena kebetulan saya dan alumni Institut Islam Darul Rahman angkatan pertama, kami ada grup WA yang saling berbagi informasi kita bikin apa malam ini. Ada teman yang beliau zikir, jadi mereka tidak terbayang kita di Papua juga zikir. Kenapa? Karena bayangan orang Jakarta itu orang Papua yang pengen boteka. Jadi begitu saya posting spanduk yang ada di depan yang juga ada di grup, masuk, ternyata spanduk itu postingan saya dibawa ke kiai. Kiai saya kemudian pakai saya nelpon. Ya, ini bahasanya kiai ke saya. Wis, ya saya dipanggil Wis di sana. Wis, sudah jadi ketua MUI kan? Padahal saya enggak, sama sekali enggak ada niat posting yang ada tulisannya ketua MUI. Jadi postingan saya adalah diminta kegiatan apa, saya posting kegiatan zikir. Ternyata di bawah situ saya tidak perhatikan betul ada nama saya kemudian ketua MUI. Beliau bilang, sudah jadi ketua MUI kamu. Saya tersentak. Ternyata kiai saya bilang saya belum pantas jadi ketua MUI. Malam ini mungkin saya nawarin diri untuk mundur jadi ketua MUI. Karena kenapa? Kiai saya bilang, saya saja kiai besar belum pernah jadi ketua MUI. Saya bilang, pakai kelamaan di Jakarta, di Jakarta terlalu banyak orang pintar. Jadi saya tidak tahu tadi teguran beliau supaya saya mundur dari ketua MUI karena saya memang belum pantas, ataukah barangkali beliau ingin menyampaikan ke saya. Dan saya ingat ketika beliau sering menyampaikan bahwa guru yang sukses itu adalah ketika muridnya lebih daripada gurunya. Tapi tidak panjang cuma itu. Kamu sudah jadi ketua MUI. Itu saja. Saya tidak tahu tanda tanyanya itu maknanya apa, saya tidak
ya saya cuma tadi dipanggil orang, saya pikir jangan-jangan kiai saya dulu belum pantas saya jadi ketua MUI. Kalau mungkin ini dirasa belum pantas, alhamdulillah mungkin kita pikir munaslub mundur ganti saya. Tapi kalau saya yakin beliau mengatakan dia sudah jalan, itu kebanggaan bagi almamater kami. Alhamdulillah, mari sama-sama. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fadhkuruni adzkurukum. Ya. Ingat saya akan ingat kamu. Bayangkan Bapak Ibu, kita dengan orang tua kita, ketika kita berjauhan dengan orang tua, apa yang kita harap? Orang tua selalu ingat dengan kita. Kita suami istri, ketika kita berjauhan, apa yang kita harap suami ingat istri, istri ingat suami. Apalagi kalau Allah menawarkan diri untuk mengingat kita, siapa yang tidak mau diingat oleh Allah? Maka Allah bilang satu, ingat saya ingat kamu. Ingat saya akan ingat engkau. Yang punya surga Allah, kalau Allah suka mengingat kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di surga. Alhamdulillah, saya yakin ketika kita main petasan, kita tidak ingat Allah. Ketika kita lagi berkumpul di luar masjid, kita tidak ingat Allah. Tapi malam ini Allah Rahman memfasilitasi kita untuk kumpul. Kita ada di rumah Allah, kita ingat Allah. Maka hari ini Allah sedang mengingat kita, sedang menyebut kita. Apa yang kita dapat kalau kita ingat Allah? Allah katakan dalam Al-Quran, ala lidikrillahi tatma'innul. Ketahuilah, hanya mengingat Allah hati akan tenang. Sumber kebahagiaan itu bukan di harta kita, bukan di jabatan kita, bukan di fisik kita yang sehat, tapi sumber kebahagiaan itu ketika hati kita tempatnya kesucian, tempatnya kebenaran, menjadi tenang. Mendapatkan tenangnya hati cuma satu, zikrullah, bidzikrillah, ingat Allah. Dan malam ini kita lepas 2017, tidak ada ingatan lain kita kecuali Allah Subhanahu. Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kita, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah lihat fisikmu, Allah tidak pernah lihat tampangmu, yang Allah perhatikan dari adalah hati-hati. Maka malam ini kita ingin hati yang menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, hati yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan penerimaan itu Allah katakan, saya berikan engkau kebahagiaan sekalipun kasat mata orang melihat engkau tidak pantas bahagia, tapi karena hatimu saya terima, maka saya berikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang muliakan Allah, Allah ulangi beberapa kali dalam surah Ar-Rahman, fani ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah sindir kita, hai hambaku, nikmat mana lagi yang kurang sampai
akan untuk tidak melaksanakan perintah. Bapak Ibu, bayangkan rahman dan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita, ketika 9 bulan kita berada dalam rahim kita, tempat yang gelap, tempat yang tidak ada makanan, tempat yang tidak ada udara, tapi rahman dan rahimnya Allah membuat kita nyaman ada di dalam rahim ibu kita. Tidak ada makanan di sekitar kita, tapi Allah dengan rahmannya mengatakan cukup ibunya makan, maka makanannya juga sampai kepada anak. Cukup ibunya yang bernapas, maka anaknya bernapas. Alhamdulillah. Kalau bukan rahmat dan rahimnya Allah, kita tidak mungkin ada di dalam rahim ibu kita 9 bulan. Tempat yang sempit, tempat yang gelap, tempat yang tidak ada apa-apa. Cuma karena rahmat dan rahimnya Allah, Allah inginkan lahir anak yang soleh, lahir hambaku yang akan menjalankan syariatku, maka dalam keadaan tempat yang tidak pantas ada kehidupan pun, dengan rahman dan rahimku saya hidup dan jadi. Alhamdulillah. Bukankah itu sayangnya Allah kepada kita? Fabi'ayyi ala'i rabbikum katiba. Nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Kita tidak sholat, kita lahir ke dunia tidak tahu apa-apa. Allah sayang kita, ibu kita yang ketika 9 bulan tidak mengeluarkan air susunya, begitu kita lahir, karena Allah tahu kita belum bisa makan, Allah keluarkan air susu ibu kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdzibani. Apakah bukan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada kita? Lalu masih maukah kita mendustakan nikmat Allah untuk tidak sholat, untuk tidak mau melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk hidup dengan aturan kita sendiri padahal Allah begitu sayang kepada kita? Alhamdulillah, tidak berhenti sampai di sini. Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dalam keadaan itu. Berapa banyak Allah katakan, engkau hidup di kandungan, tapi cukup begitu engkau keluar, engkau kembali kepada saya. Kita memberikan kesempatan oleh Allah, sementara begitu banyak bayi yang tidak diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Masih maukah kita dustakan, tidak menerima bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kita berkembang menjadi anak-anak Allah dengan rahmat dan rahimnya katakan, berbuatlah engkau nak sampai dosa pun yang engkau lakukan, saya tidak catat itu sebagai dosa, karena bagiku engkau belum mukallaf. Fabi ayyi ala. Apakah kita mau dustakan lagi bahwa Allah tidak sayang kepada kita? Apakah kita mau dustakan bahwa nikmat Allah masih kurang, kemudian kita masih mau jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kita berkembang mukallaf. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan visi sebagai seorang pemuda. Apa saja yang bisa kita kerjakan, yang berat kita bisa kerjakan. Siapa yang memberikan kekuatan?
subhanahu wa ta'ala, fabi ayyi ala rabbikuma tukadzdzibani. Kita tumbuh dewasa, Allah katakan dalam Al-Qur'an, wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu tanpa tahu apa-apa. Sekarang kita sudah tahu apa-apa. Karena tahu apa-apa, kita jadi miliki apa-apa. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita? Lalu masih maukah kita dustakan untuk tidak mengingat Allah? Alhamdulillah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi." Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kemampuan fisiknya. Maka Allah katakan, "Hai yang tua-tua, laksanakan syariatku, karena syariatku tidak ada yang sulit." Kita dalam perjalanan, Allah katakan, lima waktu kurangi jadi tiga. Kita dalam musafir, dalam kesulitan perjalanan, Allah bilang, empat rakaat yang telah saya tetapkan kurangi jadi dua. Saya terima engkau kurangi. Lima waktu engkau kurang jadi tiga, saya terima itu. Fabi'ai ala irabdikuman tukadzdziban. Masihkah kita berkata bahwa Allah masih kurang nikmatnya kepada kita? Alhamdulillah, kita punya orang tua yang sayang kepada kita. Berapa banyak Allah tunjukkan kepada kita, berapa banyak anak-anak yang lahir yang dibuang oleh orang tuanya. Tapi Allah pilih kita keluar dari rahim ibu yang sayang kepada kita. Keluar kita ditimang, diazankan, diingatkan kita, nah, tidak ada yang ayahmu harapkan, tidak ada ibumu harapkan, kecuali untuk ingat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita besar, masih maukah kita berkata bahwa kita bisa seperti begini tanpa kedua orang tua kita? Bapak Ibu yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berapa kali kita berprasangka buruk dengan orang tua kita? Ketika siang hari kita mau main panas-panas, kemudian ibu kita bilang pulang nak istirahat. Apa yang diinginkan orang tua kita? Ingin kita sehat. Tapi kita bilang orang tua kita salah. Yang benar kita yang harus main layang-layang di tengah siang. Padahal ibu kita sayang, orang tua kita sayang. Bapak Ibu, Allah takdirkan kita punya saudara, Allah takdirkan kita punya anak, Allah takdirkan kita punya istri, Allah takdirkan kita punya orang tua. Karena Allah ingin kita masuk surga dengan semua yang diberikan Allah. Kita diberikan istri, tinggal jaga mereka, lindungi mereka, tuntun mereka, jadikan diri kita imam. Maka kita sudah mendapatkan surga dari amanat yang kita jalankan. Istri-istri diberikan suami, yang suami itu menerima tanggung jawab besar. Ketika dia berkata, "Qabiltu nikaha," saya terima nikahnya. Maka saat itu seluruh amanat Allah
berikan kepada orang tuanya pinjam kepada kita. Kalau ibu tidak sholat, maka suami bisa masuk neraka karena ibu tidak sholat. Tapi kalau suami tidak sholat, ibu tidak pernah ditanya oleh Allah, kenapa suamimu tidak sholat? Maka kalau ibu sayang kepada suami, tidak usah disuruh sholat. Terkadang kita makan lebih enak daripada yang dimakan oleh bapak ibu kita. Padahal dulu ketika kita kecil, ketika ibu kita mendapatkan makanan, dia tidak pernah berpikir untuk dirinya, bahkan dia rela lapar. Yang penting anak-anaknya makan. Ketika malam kita tertidur, kemudian terbangun, dia rela tidak tidur untuk kita. Nikmat mana lagi yang kita dustai ketika kita diberikan orang tua, bapak, ibu yang sayang kepada kita. Ketika begitu banyak anak-anak yang begitu lahir dibuang di tempat sampah tanpa kasih sayang kita. Maka Allah sampaikan kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memutuskan, alla ta'budu, jangan engkau menyembah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Harta kita, kata Rasulullah, milik orang tua kita. Rasulullah mengingatkan kita, anta wa maluka li abika wa ummika, kamu, hartamu milik bapak ibu. Tapi berapa banyak kita yang hidup bahagia dengan apa yang kita miliki, sementara kita berkata ibu bapak kita tidak pantas menikmati apa yang sudah kita miliki. Maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la yadkhulul jannata aqul walidain, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Alhamdulillah kita berada di diri kedua yang minoritas. Tapi karena Al-Quran berkata innamal mu'minuna ikhwatun, maka kita ada di diri tidak merasa sedih, tidak merasa sendiri. Karena Al-Quran mengikat kita bersaudara karena akidah kita. Bukankah itu nikmat Allah Subhanahu wa taala? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita ingin tuntaskan di penghujung 2017. Kita berharap begitu jam 12, 2018 masuk, selesailah urusan dosa-dosa kita dengan Allah, karena Allah Maha Penerima Taubat. Begitu masuk jam 12, selesai urusan kita dengan bapak ibu kita, karena kita titipkan permohonan maaf kita kepada orang tua kita lewat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang masih diberikan kesempatan. Maka insya Allah
besok kita akan tuntaskan itu sehingga 2018 kita akan bersih seperti bayi yang baru lahir. Sebentar lagi masuk 2018. Bagi kita yang masih ada iri, dengki, benci kepada saudara-saudara seiman kita, yang suka mengkafirkan saudara kita, yang suka menganggap remeh saudara kita, hari ini kita tuntaskan semua. Mungkin kita tidak bisa berjalan tangan, tapi hati kita, kita ikrarkan ke Allah, hilang semua ya Allah. Kita ingin 2018 hubungan kita dengan Allah dimulai dengan titik nol. Hubungan kita dengan orang tua kita nol. Hubungan kita dengan saudara-saudara kita nol. Karena kita ingin dari titik nol itu kita akan hijrah menuju Allah dengan kedamaian hati. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yuqarrib. Allah akan menerima taubat kita sebelum kita sakaratul maut. Dan malam ini alhamdulillah Allah belum mengutus Israel mendatangi kita. Tapi kita tidak tahu. Jangan sampai besok pagi Israel diutus oleh Allah. Tapi pada saat Israel diutus, kita akan berkata, ambillah, karena nyawa ini milik Allah. Dan engkau diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengambil, ambillah. Karena malam kemarin sebelum jam 12, semua urusan saya sudah selesai. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah.